dua, semoga kalian semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Oke pertemuan kita kali ini masih belajar tentang himpunan dengan uh, tema operasi himpunan. Ya. Jadi Operasi himpunan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah yaitu gabungan himpunan, irisan himpunan, selisih himpunan, dan komplement himpunan. Ya. Yuk kita siapkan alat tulis kalian masing-masing dan mari kita bahas satu per satu. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A-Union B, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Notasi pembentuk himpunannya adalah A union B sama dengan himpunan X dengan X elemen A atau X elemen B. Digambar diagram Venn seperti ini. Ini himpunan A, kemudian himpunan B. Maka yang merupakan gabungan himpunan A dan himpunan B adalah semua ini. Yang diarsir berwarna orange ini adalah A gabungan B atau A union B. Contoh, diketahui A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9, dan B adalah himpunan dengan anggota.

dan B ada anggota yang sama seperti 3 di A ada, di B juga ada. Kemudian 5 di A ada, di B ada. 7 di A dan B sama-sama ada, tetapi cukup ditulis satu kali saja. Ya. Oke. Sekarang kita gambar diagram Venn-nya. Nih. Ini himpunan A dengan anggota 1 3 5 7 9 dan ini himpunan B dengan anggota 2 3 5 7 8 11. Maka gabungan A dan B adalah semua yang ada di A maupun B. Ini semua. Ya. Kita tulis dengan mendaftar ini: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Oke, sekarang operasi himpunan yang kedua yaitu irisan. Irisan himpunan A dan B ditulis: A, irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Atau, himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Ya. Jadi, kalau irisan ini adalah yang sama, ya, anggotanya yang sama. Ada di A sekaligus ada di B. Notasi pembentuk himpunannya A irisan B adalah himpunan x dengan x anggota A dan x anggota B. Diagram Venn-nya ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, maka irisan A dan B adalah yang di tengah ini. Jadi ada di A sekaligus ada di B. Jadi yang di arsir putih inilah yang merupakan A irisan B. Contoh, diketahui A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, 8, 11. Tentukan A irisan B. Jadi, A irisan B. Yang sama, kita ambil ya. Jadi, ada di A sekaligus ada di B. Sekarang kita lihat. Yang ada di A sekaligus ada di B. Yaitu berapa? 3 ada di A, ada juga di B. 5 ada di A, juga di B. 7 ada di A dan ada di B. Jadi A irisan B ya. Jadi A irisan B-nya adalah 3 5 7. Kalau kita gambarkan diagram Venn ya. Nih. A itu 1 3 5 7 9. B-nya adalah 2 3 5 7 8 11 maka irisannya adalah ini 3 5 7 ya ini yang diarsir ini ya 3 5 7 ya oke sekarang kita masuk ke operasi yang ketiga yaitu selisih ya selisih himpunan A dan B ditulis A kurang B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari B. Jadi, ada di A tetapi tidak di B. Notasi pembentuk himpunannya adalah A. Serisi B itu adalah himpunan X dengan X anggota A. Dan X bukan anggota B. Ya. Dan sebaliknya, kalau B selisih A. Ya, itu adalah himpunan X, di mana X anggota B, dan X bukan anggota A. Ya. Digambar di gambar diagram Venn-nya begini. Ya. Jadi ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. A selisih B, ya. Jadi yang diarsir ini, yang warna orange ini adalah A selisih B. Ya. Sedangkan kalau B selisih A, ada di B, tetapi tidak ada di A. Jadi yang diarsir ini selisih B dan A. Contoh, diketahui A adalah himpunan satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan B adalah himpunan. 2, 3, 5, 7, 8, 11. Maka tentukan A selisih B dan B selisih A. Ya. Jadi untuk A selisih B, kita lihat ada di A tetapi tidak di B. Ya. Jadi ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi berapa? 1 dan 9. Ya, karena 3, 5, dan 7 ini ada di B. Maka A selisih B itu adalah 1 dan 9. Ya. Sekarang B selisih A. Ya. B selisih A. Ada di B, tetapi tidak ada di A. Di sini 357 itu ada di A. Jadi yang tidak ada di A itu adalah 2, 8, dan 11. Ya. Tuh. Makin jelas ya. Sekarang kita masuk ke operasi yang keempat. Yaitu komplement. Komplement himpunan A ditulis A pangkat 1 atau a pangkat c, c ini dari komplement adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota s, tetapi bukan anggota himpunan a. Jadi, notasi pembentuk himpunannya adalah a. Komplement adalah himpunan x dengan x bukan anggota a dan x anggota S. S di sini adalah semesta, ya, himpunan semesta. gambar diagram Venn, ini semestanya. Kemudian yang orange ini adalah himpunan A, maka A komplement adalah di luar yang orange ini ya, di luar A ini, semua yang ada di S tetapi tidak di A. Ya. Kalau B komplement, semua yang ada di S, tetapi tidak di P. Ya. Jadi contoh, diketahui S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. S di sini merupakan himpunan semesta. Ya. Dan P adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Dan Q adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Maka tentukan P komplement dan Q komplement. Ya, kita jawab bersama ya. Jadi karena S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan P-nya adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Maka P komplementnya adalah semua yang ada di S, tetapi bukan 2, 3, 5, 7. Jadi P komplementnya adalah

Oke, itu uh, pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda.